Aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Au! Aku lihat tadi dia pergi ke sana. Yap, aku benar. Waktunya kembali ke jalur. Hahaha, tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Hap. Hap. Mudah sekali. Mengapa banyak sekali? Bebatuan ini memperlambatku. Aku kehilangan pandangannya, Sus. Aku mohon berhenti. Mengapa banyak sekali rintangan di sepanjang jalan tadi? Yang aku ingin hanyalah bahagia dan selalu bersamamu. Oh, sebuah ranting. Aku tahu dia meninggalkan ini sepanjang jalan. Ya Tuhan, mengapa batunya semakin besar? Aku lelah. Aku tidak mau mengikutimu lagi. Biarkan aku mengambil jalan itu. Itu terlihat lebih baik dan aman. Jalan ini lebih baik. Inilah yang selalu aku cari-cari. Hidup dengan bebas. Dan semuanya sesuai rencanaku. Apa yang terjadi? Aku takut. Maafkan aku, Bapak. Aku tidak mau berada di sini. Tolong bawa aku keluar dari sini. Aku tidak mau berada dalam kegelapan. Jangan takut, anakku. Siapa di sana? Aku telah membersihkanmu dari dosa dan telah memaafkanmu. Aku telah mengalahkan kegelapan. Aku tidak ingin kamu menderita. Aku hanya mempersiapkan kamu untuk hari esok yang lebih baik. Bapak, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Selamat datang kembali, anakku. Berhentilah menangis. Kamu aman sekarang. Tetaplah kuat, anakku. Aku selalu ada di sini untukmu.